Hujan, Bu. Ya. Hujan. Hujan harus semangat hujan. Nah, ini. Iya, siap. Oh. Ini meskipun hujan ya ini. Terus saja berangkat tuh. Lah, Bu, punten. Mohon mangga. Enggak. Loh. Ini juga nih. Ini garis-garis desa ya. Nekat hujan-hujanan tuh. Nyuhan heula neng di dieu. Tuh nyuhan heula tuh. Tuh hujan. Ini jadi berjajar di sini tuh. Hujannya. Hujan-hujanan, Pak. Kerasa nyak payung. Hujanan. Lagi ini hujan ya. Neng, nyiuhan heula hujan. Terus saja melanjutkan perjalanan bulan ini hujan nih ya.
namanya mah gerimis lah. Tekebat eta teh aprak-aprakan teh. Ningal ieu ye. Bari di ieu di video ye. Aprak-aprakan. Mengpang-mengpeng ka dieu cing teh. Dalang kieu atuh ameng-amengan teh ka dieu mah ye. Janten udarana seger ka dieu mah. Ai ka kota mah pan bising ya, Pak. Ka kota mah ari ka dieu mah. Raos kieu ye. Udara teh seger. Tuh. Aya anu mulih eta aya anu sumping. Unggal dinten itu Pak? Nah. Unggal dinten milarian suluh garing? Jarang aduh. Oh jarang? Jarang. Iya mer pamit kosong di iya nya. Mohon gitu. Bisa di damal. Ah itu di damal. Ah biasa di damal di mana gitu? Sok aya ngebendung. Oh sok ngebendung. Maksudnya sepertos di sawah gitu? Itu di kebun. Oh di kebun? Kebun, kebun, kebun. Oh lain di dia mah teu jarang sawahnya? Aya di dia mah teu sawah. Jarang sawah di dia mah nya. Kecuali upami di daerah itu na tuh paling di itu paling hidul. Oh, ceur ka ditu. Tanapi di daerah anu ka Cirorek anu kayak gitu geuningan ayahnya sawah. Mohon di dinya. Mohon. Ka dieu mah perkebunan we unggul. Mohon. Jadi bapak mah biasa sok ka bedugnya. Kebon tapi na. Sajabani ti kebon teh Pak ieu di pelakan naon wae ieu. Iya. Mohon. Ari anu eta mah di pelakan engkol anu dicawakeun mah tuh palih itu lega da. Palih kulon? Mohon di surgaan ka ditu. Mohon. Kan bantar badak di lega. Lega di surga. Mohon. Ngan caina meuni sae geuning inu dikocorkeun ka ditu ge tadi ningal teh. Cai gunung leuwih mah asli. Aslinya cai gunungnya. Gunung. Luar biasa icing cai gunung ya eta naon teh? Ka kuping eta nerelekna gitu. Mohon. Nerelek teh ini ieu. Resep asuk-asukan ka kebon teh. Areumis atuh. Ah, tah sawios. Da ieu mah tara unggal dinten ieu. Prak-aprakan we. Mohon, mohon. Ari minggon mah najan di abi da di rorompok damel mah. Ya rompok. Tiasa wae dinten naon geungan ai minggon mah sok sasarengan. Tah sareng rencangan di dinya tah di hanap. Sareng ibu-ibu madrasah. So ka dieu teh. Ieu teh nang ngadon liburan ka dieu teh. Sareng istri bojo. Oh, henteu. Henteu. Sareng ieu sareng sa RW, sa RW. Sa RW. Ka dieu we. Ningal pamandangan anu sae kieu yeuh. Tuh. Cing Pak bing beli aprak-aprakan weh, apa yeuh. Ningal ieu yeuh. Remet na. Ngan sarareukeutnya ieu mah kedah hati-hati ieu mah. Kedah hati-hati ieu mah. Sarareukeut ieu mah yeuh. Tadi gerimis sekarang sudah tidak gerimis lagi ya. Akang masih di, berada di kebun teh nih ya. Kebun teh yang hijau ya. Yang segar nih. Alhamdulillah nih. Kita bisa asuk-asukan ke sini. Seperti kebiasaan di pedesaan atau di perkampungan ini kalau ada olahraga kedengaran di sini ya. Pakai alat pengeras suara ya. Asuk-asukan ke sini. Saking ingin tahunya dalamnya itu apa? Dalamnya kebun teh ya, tapi harus hati-hati ini karena ini tajam-tajam nih, tajam-tajam nih ya, tajam-tajam nih. Oh
Dan hati-hati ada binatang kecil ya, seperti yang tadi ya, titingi ya. Ada titingi. Jadi kata si bapak tadi, selain perkebunan teh, ada juga yang menanam kol di sini karena memang ini daerah dingin ya. Daerah dingin. Harus hati-hati ini. Asukan kanu kieu mah kada atas hato. Hati. Sareukeut. Nah, seperti ini. Ini tajam-tajam seperti ini, sahabat tuh. Nah. Jadi sahabat, ini kalau ini ya, ini bahaya nih. Ya, kalau daerah sini ya. Tajam-tajam tuh. Ya. Tuh. Harus hati-hati dengan ujung daripada pohon teh ya, tangkainya nih. Ya. Karena memang tajam-tajam kalau kena mbak gitu. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini. Nah, ini kan tajam nih. Ya, nih tajam itu. Ini tajam-tajam seperti ini bahaya ya. Kalau kita kena ini kaki ini bisa luka nih ya. Oleh karena itu akan kadang-kadang jadi hati-hati kalau melewat sini nih. Meskipun ini baru pertama kali nih asukan ke itu, ke kebun teh ya. Sahabatku nih. Jadi suasana perkebunan teh di Dayeuh Manggung akan keliling. Ya, keliling. Ini saluran airnya nih. Ya. Kalau kita ingin lihat nih. Kita terus keliling saja. Mentang-mentang nih, akan. Ya harus ekstra hati-hati ya. Hati-hati nih ya. Udaranya segar sahabatku ya. Adem ya. Kali lagi ini adalah di daerah Dayeuh Manggung, masuk ke kecamatan Cilawu Garut ya, Jawa Barat, Indonesia. Ya, kalau kita pergi sekitar, kalau dari Garut kota atau di daerah Akang itu sekitar 20 menitan lah ya, 20 menit pakai mobil ya atau pakai angkot lah. Yang jurusannya jurusan Cilawu tentunya saja ya. Bisa berhenti di kaca-kaca Dayeuh Manggung perkebunan teh. Nah, ini lokasinya nih. Sahabatku di mana saja berada, rupanya
asruk-asrukan dengan Akang ya, dicukupkan sekian dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk mendukung channel Akang supaya terus bisa berkembang. Jangan lupa di like, di komen. Atau kalau seumpamanya mau ya, mudah-mudahan mau di share ya ke grup WA masing-masing atau ke aplikasi yang lain ya. Mudah-mudahan amal sahabat-sahabat di mana saja berada yang menonton video ini mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya Akang mengakhiri pertemuan ini dengan meminta maaf dulu ya atas segala kekurangan di video ini. Mudah-mudahan ini video bermanfaat khususnya bagi Akang dan umumnya bagi penonton semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.